belajar ingin membantu Ibu Widya untuk membersihkan menyapu sepanjang jalan gubernuran. Bukan sepanjang jalan kenangan ya guys. Kiranya kenangan. Jangan melihat semua kenangan. Oh, apa maksud sih? Jadi sebelum kami menyapu, kami akan menjemput Ibu Widya dulu. Setelah itu lihat selanjutnya guys. Oke. Kita berjumpa terus ya. Bye bye. Jalan-jalan dulu. Setelah sapu tadi capek. Jalan-jalan.
sesuatu. CFD. Sampai sekarang di rumah Ibu Wilda. Ayo kita masuk. Tadi kan kita udah nyampe-nyampe tuh. Ibu jadwal kerjanya satu hari dari kapan jam berapa ke jam berapa? Jadwalnya dua kali dari mulai habis sholat subuh setengah 6 mulai start sampai jam 9. Nanti pulang ke rumah pagi lagi jam 2 sampai tengah 5.
itu harus jam segitu pulang atau kalau udah selesai pulang? Nah, harusnya ya pagi jam 9, kalau dari jam 2 setengah minggu udah jadwal kerjanya. Ibu udah dari kapan kerjanya? Kerjanya udah 14 tahun. Alasan ibu memilih pekerjaan ini kenapa? Alasannya tidak ada kerjaan. Ya itu yang ada kerja, nggak kebutuhan juga banyak kan untuk mulai tambah-tambah hasil bumi. Soalnya ya bangunan. Iya. Kerja tidak tetap. Itu kalau bangun itu nggak tetap kan? Tetap. Kalau ada kerja. Anu kita walaupun sedikit-sedikit kan ada untuk per bulannya. Iya. Jadi itu hasil gajinya per bulan? Per bulan, hitung harian lepas kan. Satu harinya 62.000. Jadi diambilnya per bulan. Ya, kalau 30 hari ya 18.000 lah. Pernah enggak kalau selama 14 tahun ini ibu tuh kayak kena potongan gaji karena melakukan kesalahan? Kesalahan belum ada dari pertama masuk, belum ada. Cuman ya kadang kita minta libur ya dipotong, saya mau balik kampung kan minta libur sendiri dipotong gaji. Ini akhir tahun ada libur atau enggak? Tidak ada, cuman ada. Lebaran 2 hari. Jadi kasih izin libur gitu? Libur. Begitu susah ya bu? Iya, tidak ada liburnya. Kalau sakit pun kita yang kena potong lama kan. Kalau sakit itu gimana? Sakit dipotong. Oh, dipotong harian lepas kan. Oh, enggak ada anunya. Kalau kita libur anu lama ya dipotong. Lahirkan juga kalau yang perempuan kan dipotong. Cuman boleh diganti orang, cuma gajinya enggak untuk kita lagi. Oh, jadi sama untuk orang-orang itu gantinya. Iya. Emang suami ibu kerja nggak ada tawaran kerjaan atau cari kerja lain gitu kan? Tidak ada. Sebenarnya ini kan kita bisa bagi-bagi di rumah kan, pagi balik kan bisa kerja kembali. Bisa kan sama ibu rumah tangga cari kerja nggak susah lagi kan? Ibu anaknya berapa? Anak dua. SMA ada tambah satu, SMK satu lagi. Di sini semua yang keluarga enggak di rumah, pindah. Yang satu cewek ya, cewek. Ini mana? Ada. Oh, ada. Iya. Jadi sedikit cuplikan ya. Nggak, cerita sedikit sama ibu Lydia ya. Ya mungkin segitu aja. Kami mohon maaf kalau udah mengganggu waktunya ya bu. Pekerjaan ibu jadi terganggu. Sebenarnya ibu masih nyampu lagi kan di Wongsolo sama seberangnya. Maaf ya. Mungkin ada jajanan ringan lah bu. Sebagai ucapan terima kasih. Terima ya bu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama bu. Kasih bu ya. Sama-sama. Setelah mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 9. Tadi kami udah bahkan di sekitar Bumiran. Banyak itu kan. Terus kami nggak langsung pulang, nemani ibu belanja, terus nemenin ibunya makan. Iya. Baru kami pulang. Yang tadi ibu. Baru kami sedikit cerita ya mengenai ibu. Ya mungkin sekian dari kami ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian ya guys. Dadah!